kok. Ya, jadi tadi malam sekitar jam 10 waktu jam 22 ya, jam 22 waktu Indonesia Barat, tim patroli Money Politik Bawaslu Indra Giriwudu, tepatnya di Kecamatan Rengat Barat, kita menemukan ya satu kasus yang kita duga kuat ini adalah upaya money politik, yaitu ditemukannya uang sejumlah uang 50 ribuan di dalam kantong plastik yang berjumlah 140-an lebih ya, di lebih dari 100 lah pokoknya jumlah amplopnya yang berisi 50 ribu. Dan itu menurut pengakuan dari si terduga pelaku ini adalah untuk honor relawan. Tetapi yang menjadi masalahnya di dalam nomenklatur di Undang-Undang 10 tahun 2016 maupun di dalam peraturan KPU tentang penghitung dan kampanye, tidak ada lagi yang namanya relawan dalam masa tenang dan masa pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga ini kuat dugaan kita ini adalah salah satu modus yang dipakai untuk sebuah upaya money politik, dan itu sudah amankan, kita bawa ke Polsek ya, dibawa oleh Panwascam dan PKD kita, dengan juga ada Sentra Gakumdu Kabupaten Indra Giri Hulu di sana. Dan kasusnya hari ini pas jam sekarang siang ini sedang dibahas di dalam Sentra Gakumdu yang kita sebut dengan SG1, yaitu untuk menentukan apakah terpenuhi syarat formil atau dan material dari sebuah temuan atau laporan untuk ditindaklanjuti ke proses berikutnya, yaitu ke penyidikan yang kemudian nanti akan ada proses SG2. SG2 ini adalah untuk menentukan apakah laporan atau temuan tentang money politik ini dapat ditindaklanjuti ke proses berikutnya, yaitu ke penyidikan. Nah, kronologisnya sendiri, ini adalah berkat dari program patroli bersama ya, yang kita gagas di Provinsi Riau dengan Bapak Kapolda, dengan jajaran, dan juga Bawaslu dengan jajaran di setiap Polres dan Polsek, termasuk juga di tingkat desa ada Babinkan Timas dengan penos desa dan kelurahan serta pengawas TPS kita yang bekerja sama melakukan patroli anti money politik. Dan tadi malam di salah satu desa di Rengat Barat itu panwas desa dan kelurahan kita, panwas desa bersama pengawas TPS bersama jajaran kepolisian melakukan pemeriksaan kendaraan yang dicurigai membawa barang atau uang yang diduga ini untuk money politik. Dan tadi ternyata setelah di kendaraannya di stop, yaitu berupa kendaraan minibus yang ditumpangi oleh dua orang, dan ternyata di dalam mobil itu ditemukan amplop berisi uang 50.000, dan juga ada SK tim relawan, dan juga ada daftar pemilih sementara ditemukan di mobil itu. Sehingga ini menjadi petunjuk untuk proses selanjutnya, dan ini memperkuat bukti-bukti bahwa memang telah terjadi pembagian uang ya, dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih pada hari ini, yaitu pada hari pencoblosan pada hari ini. Dan kemudian juga kita mendapatkan informasi lainnya dari tim yang sama juga, tetapi di kecamatan yang berbeda, hampir sama modusnya, ada uang di dalam amplop yang, tetapi ini laporan dari tim lain ke Bawaslu, bahwa melaporkan salah satu tim dari paslon yang ada di Indra Giri Hulu, yang juga menemukan uang 50.000 di dalam amplop. Jadi ini kemungkinan besar ini masih dalam penelusuran kita, dan kemudian nanti kita bahas di Sentra Gakumdu apakah ini
apa jejaring yang sama atau mungkin ada jejaring yang lain, ini masih dalam pendalaman kita. Tetapi hari ini SG1 untuk kasus yang kita dapatkan, kita temukan tadi malam, itu hari ini kita bahas. Saya sudah berkoordinasi, sudah saya laporkan juga dengan Pak Kapolda tadi pada saat meninjau pemungutan suara di Rohul dan Dumai. Dan ini tentu menjadi atensi kita untuk kita lanjutkan ke proses berikutnya. Terkait dugaan ada dugaan pelanggaran money politik di INHU ini, ya. Itu yang terlibat itu tim ses dari pasangan calon nomor urut. Iya, saya belum bisa menyebutkan pasangan calon nomor berapa, timnya tim pasangan calon nomor berapa, tapi jelas ada SK di situ, ada SKT, tapi bahasanya di situ kalau tidak salah itu tim relawan. Dan alibinya adalah untuk honor tim relawan. Jadi untuk sementara ini sudah kita cek ya di dalam peraturan bahwa untuk di masa tenang dan masa pemungutan dan penghitungan suara tidak ada lagi istilah tim relawan untuk apalagi pemberian uang dengan alasan kepada tim relawan. Jadi ini apa namanya menurut kami sudah sangat kuat buktinya, dan tentu kita akan lebih perkuat lagi dengan mengklarifikasi saksi-saksi dan tentu juga pihak-pihak terkait. Gitu. Jadi jika memang terbukti ini ada temuan pelanggaran nanti setelah ditumbuhkan tiga kubu, apakah nanti toleransi dari Bawaslu untuk? Nggak ada toleransi, yang jelas apa namanya ini saya melihat kedepannya ini adalah pasal tentang pidana, yaitu khususnya pasal 187A tentang money politik ya. Jadi yang inti dari pasal itu adalah siapa saja yang melakukan upaya melawan hukum dengan memberikan uang atau barang atau bentuk lainnya kepada pemilih dalam dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon bersangkutan, maka itu ada ancaman hukuman minimal 36 bulan penjara dan denda minimal 200 juta. Itu dikenakan pada yang dua orang pelapor itu? Iya, kemungkinan besar tentu masih menunggu pengembangan selanjutnya ya, tapi yang jelas itu dibawa oleh dua orang oknum yang ada di yang kita apa amankan, yang kita sudah sita barang buktinya. Dan ini tentu masih memerlukan pengembangan pendalaman lebih lanjut. Apakah itu bisa lagi? Jadi ada pihak-pihak lain yang akan ikut serta dalam proses selanjutnya. Untuk pasalnya sendiri, apa bisa dikenakan sanksi? Ya, kita masih melihat dulu perkembangan selanjutnya, bagaimana keterlibatan paslon ya dengan tim kampanye lainnya. Gitu.